tanya, Anda di BAP berapa kali? Sekali ya, polisi. Sekali. Dengan kesibukan Anda sebagai Komisaris Pupuk Kujang, apakah Anda datang ke Polres Solo? Polresta Solo. Diperiksanya di sini, di Solo ya, di Solo, bukan di Jakarta ya. Bukan. Sudah ada kakaknya Ibu Iriana di dalamnya? Anda sebagai umat Islam, kan beragama Islam ya, tadi kan sudah disumpah juga dengan Al-Quran. Dalam video itu tolong jelaskan, saudara saksi, mana yang menistakan agama Islam. Saya biarnya, karena sumpah itu untuk di kepada Tuhan, tapi itu karena ada kebohongan, berapa kebohongan, jadi ya, saya anggap ini nggak pas. Yang saya tanyakan kan menistakannya, jadi kalau menistakan itu kan seharusnya menistakan agama. Nah di situ yang nggak pas di mana? Yang nggak pasnya ya Al-Quran buat mainan gitu aja. Oh, apakah saudara saksi melihat Al-Quran itu dibuat dilipat atau diapakan begitu di video itu? Di atas kepala yang mulia. Di atas kepala. Saudara saksi pernah melihat saksi yang disumpah di atas. Oke, semua nanya. Oke, maka saudara saksi harap menghadap ke hakim saja. Saudara saksi, saya mau klarifikasi pernyataan Anda terkait dengan kelas 1. Tadi Anda menyampaikan kelas 1 11 bersama Presiden Joko Widodo. Ya. Sebenarnya kelas 1 di SMA SMPP 40 itu ada berapa kelas? Ada 5. Ada berapa? 5. 5 kelas. Kok bisa sampai 11 ya? Kita tadi kan sudah saya jelaskan ya, Yang Mulia, kita yang daftar di SMA Negeri 5 itu kelas 1 sampai kelas 1 sampai 1 yang 17 hingga 11 itu nanti menjadi SMP 40 atau SMA 6. Oh, jadi yang SMA 5 kelas 1 sampai 16. Mulai 17 sampai 11 itu jadi digabung dengan SMPP yang baru. Ya. Soalnya tadi penjelasannya tidak seperti itu. Okay, okay. Kedua, saya mau tanya, Anda di BAP berapa kali? Sekali ya, polisi. Ya. Sekali. Dengan kesibukan Anda sebagai Komisaris Pupuk Kujang, apakah Anda datang ke Polres Solo? Polresta Solo. Diperiksanya di sini, di Solo ya, di Solo, bukan di Jakarta ya. Bukan. Sudah ada kakaknya Ibu Iriana di dalamnya? Ketika Anda di BAP? Kak, siapa yang ditanya? Kakaknya. Pak Anto. Saudara kenal dengan Pak Anto? Kalau kenal iya yang Pak Anto. Itu siapanya Pak Jokowi, Pak Anto? Ipar Jokowi yang Ipar, anaknya saudaranya Bu Iriana ya? Iya. Artinya pada saat Anda BAP, Anda sudah ditunggui oleh saudara Anto tersebut? Ada, hubungnya, ada Ibu, apa ada Pak Anto di sana? Enggak ada hubungan. Tidak ada. Ya, enggak ada kontak dengan itu. Ya. Tidak ada kontak, tapi Anda tahu? Ya tahu. Terus, ketika Anda ditanya, apakah Anda sudah memeriksa tanda tangan apa ketika di BAP, apa yang Anda tanyakan itu sudah Anda parap semua? Tanda tangan belakang yang mulia. Gimana? Tanda tangan yang belakang. Tanda tangan yang belakang saja tidak memparap. Artinya Anda tidak membaca. Perhalamannya dibaca, diparap? Perhalamannya kita baca, tapi saya marap atau enggak saya lupa yang mulia. Sebab kita baca. Ini kan terjadi ada dispute nih, ada kesalahan terjadi ketika teman saya bertanya tapi Anda tidak tahu. Ini kan sangat jelas Anda bahwa sebenarnya Anda mengatakan awalnya memang tidak kenal dengan Pak Jokowi. Karena apa? Karena Anda tidak memparap dan tidak membaca. Itu yang mulia. Bagaimana dengan penjelasan Anda? Ya, intinya
setelah diperiksa, kan biasanya disuruh baca dulu, baru tanda tangan, terus per halaman itu sebelum diparap, saudara sudah membaca belum? Sudah yang mulia. Sudah ya, sudah, nggak ada yang disalah, nggak ada yang dibetulkan, atau yang tidak sesuai omongan saudara? Semuanya sudah sesuai, ya? Iya. Gitu, sudah dijawab. Ya. Akhir yang mulia. Oke, semua sudah dapat geliran ya? Iya. Terima kasih. Nih, silakan. To the point aja. Sudah memberikan kesempatan pada kami. Sudah mau istirahat belum sholat zuhur nih? Saudara saksi, jadi dalam hal ini kan kami mendapatkan salinan BAP sesuai dengan pasal 72 KUHAP yang mulia. Dan ini yang kami tanyakan adalah isi dari BAP ini. Walaupun kami dapat resum atau apapun, kami dapatnya seperti ini. Begitu. Jadi yang kita tanyakan juga atas dasar dari resum BAP yang kita terima. Jadi tadi sudah ditanyakan sama rekan kami bahwa saudara saksi sudah membaca ya. Jadi apakah ada pertanyaan terus panjenengan jawab atau bagaimana saudara saksi dalam menyusun BAP Anda? Ya, dalam menyusun BAP penyidik bertanya, saya menjawab, kalau emang enggak pas ya dibetulkan. Setelah itu, setelah jadi, Anda dipersilahkan untuk membaca lagi atau mengkoreksi lagi? Dipersilahkan untuk membaca lagi. Oke. Sekarang saya bertanya, ini juga kaitannya dengan BAP tadi. Saudara tahu dari video tersebut itu dari channel apa, saudara saksi? Channel YouTube Gus Nur Official yang ini. Itu yang nonton berapa banyak? Ya, di desa saya itu yang nonton 677 kalau nggak salah waktu itu ya. 677 itu ya? Satu video atau keseluruhan? Waktu saudara lihat waktu itu ya. Yang nonton baru 167. Berapa? 167 kalau nggak salah, sekitar itu yang nonton video itu ya. Tapi kalau produk YouTube-nya, ya seingat saya waktu itu ada 677. Ya, terus subscriber-nya? 165.000 sekian lah. Ya, kebalik Pak. Jadi kalau menurut resume ini saya benarkan, 156.000 subscriber dengan jumlah penonton adalah 671. Berarti itu kan sudah miss dulu. Selanjutnya saya tanya untuk masalah unsurnya. Bapak domisili di Semarang, ya? Iya. Iya. Bapak pernah mendengar karena ada video ini terus ada kerusuhan begitu di Semarang atau di Solo gitu? Pernah dengar enggak, Pak? Kalau itu saya belum pernah dengar yang mulia. Tidak belum pernah dengar, ya? Tidak pernah dengar. Terus apakah Bapak tahu untuk menyiarkan kabar bohong itu berarti ada keonaran gitu di kota Bapak atau di lingkungan kerja Bapak? Ya, keonaran hanya sekitar lingkungan SMA aja yang mulia. Keonarannya seperti apa, Pak? Ya, karena kita kan ada video seperti itu, kita harus verifikasi itu aja. Enggak, maksudnya onarnya itu apakah mau ada mau menyiapkan perkelahian atau tidak, atau menyiapkan demonstrasi atau mengerahkan massa? Ya, menurut anu saudara tidak. Tidak ada. Tidak. Oke. Terus selanjutnya apakah saudara mengetahui isi dari video tadi, kan sudah melihat ya dari awal sampai akhir itu Anda sebagai umat Islam kan beragama Islam ya. Tadi kan sudah disumpah juga dengan Al-Quran. Dalam video itu tolong jelaskan saudara saksi mana yang menistakan agama Islam. Saya melihatnya karena sumpah itu untuk di kepada Tuhan. Tapi itu karena ada kebohongan, berapa kebohongan, jadi ya saya anggap ini nggak pas. Yang saya tanyakan kan menistakannya. Jadi kalau menistakan itu kan seharusnya menistakan agama. Lah di situ yang enggak pas di mana? Yang enggak pasnya ya Al-Qur'an buat mainan gitu aja. Oh, apakah saudara saksi melihat Al-Qur'an itu dibuat dilipat atau diapakan begitu di video itu? Di atas kepala yang mulia. Di atas kepala. Saudara saksi pernah melihat saksi yang disumpah di atasnya ada Al-Qur'an? Pernah melihat belum?
Ya di video itu ada yang mulia. Enggak, yang selain di video itu pernah melihat belum? Ya sumpah jabatan juga ada. Anda sebagai komisaris pernah disumpah juga? Ya yang mulia. Apakah itu mempermainkan Al-Quran? Ya kalau prosesnya itu tidak. Nah, yang Anda maksud mempermainkan di mana? Isinya. Isinya apa yang isinya, mana? Yang itu. Yang dipermainkan isinya yang mana? Anda tahu dari mana bohong? Ya, karena saya tersebut di sini. Mohon maaf biar dibenarkan dulu mic-nya agar jawabannya terdengar jelas. Bagaimana pendapat Anda kok itu bisa bohong? Ya, karena bohong, karena tidak kebohong karena Jokowi masuk tahun 78 padahal akhirnya kan 77. Sekarang saya tanya, yang dipertanyakan beliau berdua ini adalah ijazah asli Pak Jokowi. Saudara saksi tadi betul sudah menjawab bahwa belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Sudah dijawab tadi. Belum yang mulia. Ya, belum pernah melihat. Iya, sudah dijawab. Jadi di mana bohongnya? Ya bohongnya yang tadi. Pak Jokowi masuk 77. Jokowi masuk 78, hasilnya pada masuknya 77. Bisa Anda tunjukkan di menit mana beliau ngomong tahun 78, 77 itu? Lupa yang mulia.